What's up everyone, welcome back again with me Kebulan bareng crypto and potential crypto from KuCoin Exchange. Yes, its coin is TRVL coin, or the travel for threat. Check this out. Di market kali ini guys ya, yang dimana Bitcoin di weekend kali ini mengalami dump atau koreksi yang sangat membagongkan. Digadang-gadang oleh para trader semuanya, Bitcoin ini sendiri katanya bakalan menuju ke 50.000 dolaran, tapi justru saat ini Bitcoin harus kembali mengalami koreksi yang cukup lumayan dalam dan membuat para altcoin harus koreksi cukup jauh. Untuk potensial atau opsi crypto untuk di trade selanjutnya, TRVL ini atau the travel bisa menjadi salah satu opsi crypto untuk di trade, karena sebelumnya sempat mengalami koreksi atau dump yang cukup lumayan membagongkan di strong support baru di sekitaran 0,01 dolaran. Di harganya saat ini yang ada di 0,06 dolaran, potential price prediction untuk TRVL atau the travel ini untuk profit di kemudian harinya benar-benar lumayan menarik, dengan target profit yang bisa mencapai di 10 kali gains soon kenaikan di kemudian harinya, atau target potential profitnya bisa menuju ke 0,7 sampai ke 1 dolaran is real. Segitu saja update recommended crypto terbaru dari KuCoin Exchange, yaitu TRVL. Yang tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam the travel to the moon is real.